Selain sasaran untuk meningkatkan kadar sara diri tenakan ruminan bagi memenuhi permintaan bekalan daging dalam negara, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani melihat pembekalan makanan ternakan itu sendiri sebagai satu industri yang berpotensi untuk dimajukan pada masa depan. Dengan jumlah import bahan makanan pada tahun lalu mencecah RM6.67 bilion Malaysia, Ketua Setiausahanya Datuk Seri Dr. Ismail Bakar melihat potensi industri baru itu jika dikembangkan dapat mengurangkan pengeluaran wang keluar negara. Sebenarnya satu usaha yang murni untuk kita mengurangkan kebergantungan kita kepada import, bahan-bahan makanan. Bukan setakat bahan makanan tapi input-input pengeluaran makanan juga kita harus kurangkan. Sebagai contohnya tadi, industri animal feed atau makanan ternakan merupakan satu industri yang baru yang kita sedang terokai sekarang ini. Dan terutamanya dengan pelibatan petani kita dalam pengeluaran grain corn ataupun jagung untuk makanan haiwan. Tahun lalu, Kementerian menyasarkan untuk membuka ladang jagung seluas 400 hektar bagi mengurangkan import jagung pijiran sebanyak 3.71 juta tan metrik yang bernilai RM3.09 bilion Malaysia. Dan terbaru, inovasi pelet daripada daun kelapa sawit dilihat berpotensi untuk dimajukan sebagai makanan untuk ternakan ruminan. Makanan ternakan berasaskan kepada daun kelapa sawit untuk pedaging, lembu pedaging. Dan ini telah terbukti tadi, sebelum ni masalah penggunaan daun kelapa sawit ini adalah dia punya lidi dia tajam, merosakkan perut lembu. Jadi dengan teknologi yang baru ini, sekarang ini dah mula boleh diproses dengan cara yang terbaik memenuhi piawaian-piawaian untuk sesuai untuk lembu pedaging. So ini bukan satu industri yang baru, kita banyak daun-daun kelapa sawit. Selepas sawit ini kita akan jadikan dia pellet, jadi untuk makanan haiwan. Contohnya macam ayam, ya, walaupun ayam SSL ni melebihi daripada mencukupi untuk keperluan makanan kita, tetapi input tersebut, makanan dia kita import. Sehingga mencapai 45% kita import. Jadi ini merupakan satu kerugian, walaupun kita cukup tapi dia punya input tu kita import. Jadi kalau kita boleh keluarkan makanan haiwan, makanan ternakan itu sendiri dalam negara, bermakna bukan setakat kita memberikan bekalan yang mencukupi kepada industri tersebut, tetapi peluang pekerjaan dan exchange rate dapat kita kekalkan dalam negara. Ini satu, sebab itu kita usahakan supaya pengeluaran makanan negara ini menjadi satu industri baru yang boleh diusahakan oleh usahawan-usahawan itu. Kita anggap ini satu peluang baru untuk anak-anak muda kita, dan kita membantu melalui pembangunan usahawan agrofood kita untuk memajukan industri animal feed.